Pemirsa, pendapatan para tukang becak yang ada di kota Kuala Tungkal saat ini tak menentu. Hal ini pun membuat para tukang becak di Kuala Tungkal mengeluh dan berharap pemerintah dapat kembali menyalurkan bantuan sosial kepada para tukang becak tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Pada akhir Desember 2022 lalu, sebanyak 200 tukang becak di Kota Kuala Tungkal mendapatkan bantuan sosial dari Provinsi Jambi, yakni berupa uang tunai sebesar Rp780.000 per orangnya, yang dapat membantu kebutuhan ekonomi para tukang becak. Pada awal tahun 2023 ini, setiap harinya pendapatan tukang becak di Kuala Tungkal kian tak menentu. Karena dalam satu hari terkadang untuk mendapatkan uang Rp20.000 saja dinilai sulit, para tukang becak ini berharap adanya bantuan sosial kembali yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2023 ini untuk membantu perekonomian mereka. Hal ini seperti diungkapkan Abdul Muiz, salah seorang tukang becak di Kuala Tungkal. Ia telah puluhan tahun berprofesi mengayuh becak dan mengungkapkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada tahun 2022 lalu dinilai cukup membantu perekonomiannya ketika becak sepi penumpang. Berapa, Wak? 78. Nah, mungkin sangat terbantu enggak ada bantuan tuh? Masya Allah, minta bantu lah sama dia. Kita harapan nih, tahun ini apa? Kami ngasih becak dapat 5.000, 10.000, sebarang 5.000 perak. Berarti ini sangat terbantu ada bantuan kemarinnya. Hal senada juga diungkapkan Safrudin. Menurutnya, meski di tahun 2022 lalu, becak dijadikan pemerintah kabupaten sebagai becak pengangkut masyarakat di kawasan objek wisata WFC, namun sayangnya hingga saat ini kebijakan ini dinilai tidak efektif atau jalan di tempat. Sebab hingga saat ini, para tukang becak tetap mangkal di sejumlah persimpangan di kawasan pasar hanya untuk menanti masyarakat yang akan menggunakan jasa becak yang dapat membantu perekonomian para tukang becak di tengah pendapatan yang kian tak menentu saat ini. Berapa kemarin tuh, Bang? 780. Ngambil di mana kemarin? Di kantor pos. Nah, mungkin, Bang, kita tahun ini berharap seperti apa, Bang, untuk becak kita? Kalau bisa, kalau ada bantuan lagi. Tahun ini ya? Iya. Itu kan kemarin kan 2022. Ini kalau bisa tahun 2023 kalau ada kan. Dapat bantuan juga, iya, ya? Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.